Biasanya kalau kemarau panas itu bunganya semarak ini, macam-macam ini. Ini untuk teman-teman yang mau ngoleksi plumeria ya. Ini kalau beli nanti kita potongin langsung, jadi cut by order ya istilahnya ya. Ini banyak ya. Ini teman, di sini sedang posisinya panas hujan, musim kemarau dingin. Jadi nggak banyak bunganya. Biasanya kalau kemarau panas itu bunganya semarak ini, macam-macam ini. Tadi ada bunganya, tapi sudah dicari. Oh ya. Biasa kan, kalau saya tuh rumah itu setiap hari pasti bunganya. Bunganya dicari. Iya, buah sembayang. Cuman biasanya kan lebih banyak lagi om nih. Biasanya sih. Ya, black sand-nya biasanya kan penuh ini. Ini kan sedang fasenya gugur daun. Iya. Habis gugur daun, tumbuhnya biasanya. Oke. Lagi sering hujan juga. Hujannya itu nggak paruan. Nah iya. Paginya itu kadang panas, langsung hujan. Iya, hujan. Hujannya itu pun nggak gerimis, lebat. Iya. Biasanya kayak gini nih kan karakternya nggak muncul ya? Karakternya cenderung nggak muncul kecuali beberapa dukun yang memang punya karakter yang strong seperti Scarlet Knight. Dia itu karakternya strong, tergantung tempat juga. Iya. Oke. Nah, jalan lagi. White Pansy itu pasti dia normal. Oh, iya, White Pansy ya. White Pansy. Bukan warna lah ya. Kayak ini mirip berus ya. Bentuknya salju ya kayak. Bukan. Oh, salju beda lagi. Bentuknya ya putih-putih aja sih. Enggak putihnya kayak susu kayak gini. Putihnya putih susu. Iya, iya. Warnanya itu stabil. Shimmering. Mau cuaca apapun warnanya kayak gini. Oh ya. Stabil. Iya ya, betul. Scarlet juga. Scarlet kan warnanya cenderung stabil. Hujan panas stabil ya. Diapain ke warnanya? Ini kan belum kembang. Belum mekar ya. Belum kembang, mekar ya. Ya, belum kepuka. Nah, ini untuk teman-teman yang mau mengoleksi ya, kalau ada order kita potongin, bukan apa potong lama itu bukan. Jadi baru. Kecuali mau barang baru ini pun baru ini. Kecuali mau disambungin ya inden dibikinin dulu. Ini apa? Itu hasil seedling dari seedling, ya? Oh iya. Cuk salean. Salean. Pasok gugur daun. Ya. Ini Red Pansy stabil ya. Stabil ya. Nah ini kan ada order ya, kita kirim ya. Ini banyak ini Jepun semua ini di pekarangan. Ya, dia
ada beberapa lah. Saya dari apa? Saya dari dicari tadi teman di sembahyang. Iya, kalau pas musim sembahyang, sembahyang apa, Om? Ya, sembahyang harian lah. Harian ya. Salat. Iya, iya. Kalau saya sih sehari. Sesari. Ya. Oke. Ini apa nih? Romantic Rose. Romantic Rose. Seedling ya? Ya, itu lokal Bali tapi bukan punya saya. Oh, dulu kayaknya gede pas saya syuting itu ya. Ya itu lah. Pas bunganya itu kan. Iya. Tergantung ininya. Ini ada yang lebih gede. Gede, gelang-gelang dia gedenya enggak. Dia karakternya itu di tengah loh mas. Ada serat, serat-serat kayak gini tuh loh. Cenderung orang yang memang suka dengan bunga, bentuk, warna, dia suka dengan hal seperti ini. Tapi kebanyakan orang Bali itu, yang rata-rata orang Bali ya, bukan kolektornya orang Bali. Dia itu cenderung ke bentuk sukanya. Tapi orang luar cenderung ke warna, warna sama aroma, Om. Warna sama aroma. Betul. Kayak ini juga. Warnanya kayak gini dong. Apa namanya warna? Ah. Itu warnanya apa? Kadang-kadang kamera pun enggak bisa nerjemahin warnanya. Iya. Resep sekali warnanya. Berubah kok di anu di kameranya. Berubah dia. Berubah. Makanya itu sulit. Kadang itu itu parpol yang dibeli sendirian itu. Dia pakai iPhone pun enggak. Warnanya itu enggak ngeklik ya. Enggak. Dapat aslinya gitu. Padahal itu warna aslinya keren sekali. Nah, ini loh ya parpol. Apa namanya? Black parpol. Black parpol. Karena seperti ini warnanya. Ya ungu dia. Aha. Beda ya. Ya saya tahu. Kalau King Russell kalau nggak mau ya itu bentuk apa namanya? King Russellnya belum? Belum tak apa-apa. Coba iya ini belum Russell ya. Itu dah. Nah nih siap untuk pengiriman. Ada mau kerja yang mungkin saya. Iya kalau hanya video siang saya Om. Iya. Oke. Ya dah langsung ya. Gak ada. Berapa? Satu. Red Master ya. Kayaknya saya udah anu ya, sudah video ya?
sudah. Bunganya sudah. Apa yang buat?